Apa yang kau tetes? Iya iya, kita lagi update. Kenyo ngarep mangkat dari OTW dok? Iya. Ya, pembukaan festival film berpeling ke tahun ini yang ke-17 kita berada di dusun Gunung Malang, Desa Serang, Kecamatan Karangreja di kaki Gunung Slamet ya, di bawah lereng Gunung Slamet. Jadi cuacanya cukup dingin dan angin cukup besar. Hari ini kita sudah menyiapkan pakaian hangat, jaket tebal, dan mental yang kuat. Oke. Karena jalan akses menuju lapangan itu jalan kecil ya, yang bisa dilewati dua mobil tapi ngepres, dan bahkan ada sudut jalan yang memang tidak bisa dilewati mobil, berpapasan mobil sama sekali. Jadi kita harus mengatur mobil-mobil itu supaya bergantian masuknya, dan bagaimana cara dan riwah juga untuk mengeluarkan mobil-mobil itu, karena hanya ada space sekitar 1 meter untuk putar balik. Teman-teman dari vendor sound system sudah mulai ngeset untuk stage rigging-nya untuk menggantung sound nanti malam, dan kita lagi mau mendirikan layar. Ya iya sih ngerti. Terus nyong lagi mikir. Ya karena di sini semuanya kita festival dari kita untuk semuanya. Begitu. Ini panjenengan memang merakyat atau pencitraan untuk 2024 Purbalingga? Ya sebenarnya ya semua hal itu pasti pencitraan lah ya. Cuma belum tahu ini partai mana sih. Ayo dukung saya. Jangan lupa saksikan dan datang di Festival Film Purbalingga yang dilaksanakan di lapangan Dusun Gunung Malang yang tentunya gratis. Ya, kita menggunakan layar fast fold yang berukuran 6x4 meter. Kita sudah merangkai layar itu dari jam 2 siang, tapi harusnya layar itu sudah bisa naik atau sudah bisa set itu di jam 4, tapi kita coba naikkan di jam 4, ternyata angin tidak bersahabat, gede banget, jadi akhirnya harus diturunkan kembali. Kita akhirnya menaikkan layar itu di jam-jam kritis ya, di jam-jam 5, jam 6. Perlu saya sampaikan bahwa Festival Film Purbalingga terdapat banyak program, salah satunya layar tancap, yang kedua ada kompetisi film belajar yang beberapa filmnya nanti akan kita saksikan bersama. Keberadaan Festival Film Purbalingga ini karena ini sudah mendunia dan ini adanya di Purbalingga satu-satunya. Festival Film Purbalingga ke-17 saya nyatakan dibuka. Kepada teman-teman dari CLC yang sudah menyelenggarakan Festival Film Purbalingga yang ke-17. Saya kira 17 tahun bukan suatu yang pendek. Ini kerja keras luar biasa dari teman-teman komunitas bisa sustain seperti ini. Saya jalan di mana aja. Kalau yang sering dalun-dalun Banyumasnya. Perbandingannya pendapatannya panjenengan ketika hari-hari biasa dan ada layar tancap ini bagaimana Pak? Ya omset meningkat. Ya lebih banyak kalau ada acara. Kleru masang pagar sak gon-gone kaya tanah-tanah.
acaranya cukup meriah, dibuka dengan diawali dengan pagelaran lengger dari desa tersebut di desa Dusun Gunung Malang itu, dan masyarakat cukup lumayan ramai berbondong-bondong untuk menyaksikan pagelaran layar tancap ini. Ya, intinya luar biasa. Kupluk. Yeah, I'm not just...